Anak kerajinan begitu yang papa suka. Jangan ngambek, jangan marah nanti kena jual. Nah, ini lihat nih tasan Uci tuh. Ya teman-teman. Ini baru anak papa. Besok kasih duit tambah jajan ini. 500 perak ya tas. 500 sih buat apa? Eh, nggak boleh begitu. Papa dulu uang saku neke 100 perak. Temenan. Mama kemana sih? Tahu. Eh, nanti Mama Reko. Tahu. Aku baru balik. Sekarang di kok? Nah, itu lan mai. Papa di sini kan laki-laki cuma satu. Betul toh? Jadi yang namanya laki satu harus di ini dong, dimanja, nggak boleh nyuci pakaian, nggak boleh nyuci baju, nggak boleh nyuci celana. Jadi cuci baju, cuci celana, cuci pakaian itu urusan perempuan, termasuk kamu lah. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Betul. Ma, kamu mana? Hah? Lihat tuh anaknya lagi nyuci piring lu, cakep sekali. Papa lihat, kirain lagi masak. Gak tau dia mau makan nggak ada piring katanya. Mau dimakan sama piringnya? Iya. Iya tuh. Alhamdulillah. Cakep be. Tahu uang jajannya Mas Rebu besok? Rebu besok. Rp1.000 berapa tas? Rp5.000. Oh, Rp5.000. Kau pulang sendiri apa gimana? Ah, pada balik, pada pulang. Iya, ayo lagi ngaji. Pulang sendiri bagaimana, Ma? Ngaji apaan? Barusan ada WA-an, teleponan di atas, Ma. Belum berapa? Giliran ngaji-ngaji, giliran main-main. Iya tuh, ingat nasihat Mama. Ya. Udah yang sawo enggak? Aku enggak mau kalau sawo. Kak, nyerah tian. Betul. Mama ambil 3 biji lah. Ini nyolong punya siapa? Mbak Parti beli lagi di situ. Ada naik kan dia jalan. Muter ke sono. Enggak jadi. Pulang sama Mbak Parti kalau takutnya mengirim. Mungkin soal itu udah pulang dari ya pulang. Akhirnya udah pulang. Yang digoyangnya. Cina ini tas jadi nggak licin dulu nih tas. Air dulu di sini taruh yang sana. Jadi kan air ini. Ini. Begitu dendam yang anaknya sama. Jangan dendam cuma berjajan lah, begini itu lah. Maka jadi nggak licin kamu. Ini udah belum? Biarin aja mah, pecah-pecah gak apa-apa juga. Namanya orang belajar. Latihan motor aja kamu rusakin motor aku gak apa-apa. Biar di piring ya. Belajar cuci piring. Piringnya pecah tidak apa-apa. Gak apa-apa. Nah. Kan jadi gak enak main stres. Daripada main mulu, udah 3 hari dia main mulu. Main dari pagi sampai sore sampai malam. Dari pagi sampai malam. Jadi angkat rasin langsung sih tenang. Airnya lagi isi ya? Barusan habis ya tas. Belum apa ya? Belum. Baru krecek-krecek kok. Gitu bisa penuh.
Papa bisa cuci piring sendiri. Sepertinya ada yang aneh nih. Fokus penayangan channel Anda meningkat 1310% karena ada peningkatan minat terhadap salah satu video Anda. Kita ini mulai dari tanggal 3 mulai dari hari Rabu 9 Desember ke Rabu. Video apa yang kamu masukin? Hari Rabu. Nah, begini ntar ini ngalisin ya. Yang disuruh aku bukan mama. Iya, maksudnya mama contoh ya dari mana? Papa nggak suruh. Papa cuma lihat kamu katanya mau makan. Kalau mau makan, nggak ada itunya, nggak ada piringnya. Ya kalau mau cuci dulu. Papa kan laki-laki, masa suruh cuci juga? Iya. Perasaan dong. Anu mah tanggal 1 Desember itu masih 2000. 2000. Ya, 2000 jam tayang. Masa hari ini belum sampai 2 minggu dapat 37.000 jam tayang. Pas masuk apaan? Tahu pada kesurupan kali ini. Masa gak sampai 2 minggu ini ya kadang-kadang jadi mencurigakan begini. Video dari pemain standby biasa saja kira meningkatnya tanggal sekali. Masih butuh satu atau dua video yang bisa untuk membuat apa namanya gerakan yang bisa ntar upahnya mama ini dah bikin pisang yang kayak tadi. Enggak, jangan langsung dibikinkan lagi ya, nanti enggak. Bosan bikinkan ya, lagi minggu depan. Lu pengen duit itu mah. Oh ya usah, pengen duit banget ini. Anak kecil gak, anak kecil tak boleh pegang duit gitu kata Pak Haji. Anak kecil tak boleh pegang uang banyak gitu. Terus kenapa Papa weh nah 300 minyak itu ujian buat kamu Tas. Kalau Papa kasih uang itu berarti kamu lagi diuji. Coba uang itu tidak dipakai buat pura-pura suka-suka sesuka kamu. Kamu harus belajar menghemat uang. Udah hemat. Papa kasih kamu 300.000, 500.000 itu bukan untuk kamu hura-hura. Saya uji kamu, kamu bisa pegang uang apa tidak? Bisa. Gitu, boleh dipakai tapi cukup wajar saja gitu. Nah kalau kamu bisa pakai duit wajar saja, nanti kamu besar pun tetap itu kalau punya uang pemakainya wajar gitu. Dan kayak mama, mama kasih uang berapapun dari dulu yang papa kasih habis semua, tak tersisa. Jadi harusnya ada sisa 500-300 ribu. Dia pun beli panci apa segala macam sampai penuh tas ruangannya. Gak dipakai lagi. Panci, teflon, tempat roti, segala macam dia beli. Nah maksud saya boleh-boleh saja beli itu. Tapi yang sebelumnya saja. Sisanya baru keinginan, tapi ya jangan terlalu ini juga sih. Jangan terlalu boros. Ya. Jadi papa kasih uang ke kamu itu
buat kamu belajar, buat kamu sekolah sebetulnya. Bagaimana mengelola uang? Berbeda ya, yuk kamu dikasih uang juga toh sama bapak. Habis semua. Habis ya buat beli pulsa, beli data, beli molen. Air penuh mah, dimatiin kenapa? Masih teriak-teriak. Cepetan penuhnya. Cuman saya khawatirin kalau pas musim kemarau kalau sampai kering. Kita gak boleh kering. Pompa itu harus selalu terendam. Apa saya turun ke sumur, Pak? Saya turun, saya gali lagi 2 meter. Itu ada kompresor berikan yang boleh dan selang. Tambah 2 selang lagi ke bawah, saya bisa bernapas di bawah pakai kompresor. Kompresor itu buat buang udara di dalam sumur biar dapat oksigen, biar udaranya bersirkulasi. Selesai tas? Belum. Ya santai aja, gak usah buru-buru. Kan lagi kalau kamu buru-buru nanti kamu disuruh yang lain lagi. Iya. Yang namanya kalau kerja dikit-dikit, oh tasnya lagi kerja, udah gak usah dikerjain lagi. Nanti kamu malah disuruh yang lain lagi. Uang banyak itu kamu namanya disuruh belajar menghemat uang, belajar menggunakan uang gitu. Betul nggak, Ma? Hei, otet. Hei, ulet tuh, kater. Sapu. Jadi putus di situ, disapu. Jadi putus di situ, sapu. Laun deh. Eh lah, pakai kertas kayak diangkat ya. Bulunya kemana-mana. Tadi yang mau angkat suruh sapu ya. Kamu kan mau gites. Enggak. Mana dia tuh? Oh iya. Merinding aku. Ada ular tas, semuanya tas. Ini. Wow. Ipa enggak sih, gue tuh kayak gak sih bulunya kadal banget. Ih. Merinding aku ya.
Nah itu nanti di ini aja dibungkus kan, kirim lah. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi bilang dulu sama orang yang di rumah apa enggak. Ini apa tas? Aku pikir makanan ikan. Seres. Mama ketawa-ketawa. Kakak kamu, kamu nyuci piring, mama ketawa-ketawa, kamu diketawain mama. Kamu minta duit buat apa tas? Kamu sendiri punya duit. Jajan, jangan lo buat tabung. Hah? Jangan lo buat tabung? Apal-apalan apa gitu? Yang habis. Hah? Masih berapa ratus? Nggak tahu. Kamu hitung dong. Ntar kalau gajian lagi 500. Hah? 500. Salah. Itu tergantung gajiannya kira kok. Buat anak tuh nggak sayang sayang, tinggal anaknya mau disayang apa tidak, mau disayang mau diomelin, itu aja, betul nggak Tas? Ya. Kalau mau disayang mau diomelin? Ya. Hah? Sayang. Ya begitu disayang, pagi-pagi mandi, papa kan senang. Nggak apa-apa, begitu-begitu banjir-banjir pun nggak apa-apa. Ngapain nyuci begitu? Jangan kamu mama aja nyuci begitu. Dipakai selap kayak tuh tuh nih. Selamat apa? Selamat tuh yang di udah kau nggak apa-apa basah, nggak apa-apa baju yang basah ini. Selamat kau orang nana. Selamat itu tuh kayak di pasar yang penjual daging, ya, tidak ada. Aku tahu semuanya. Aku tahu nanya.
tahu ya. Udah dipatan sekalian ya, begini ini nggak bawa ini juga, ini taruh masukin di situ dulu ya, baru diirin lagi, diirin sedikit belakangnya, terlalu nggak apa-apa, yang penting depannya bawa. Aku mau nambah sedikit dulu pas satu, satu, dua, tiga, tes. Thank you.
Selesai tas. Hah? Malah main-main aja kaya-kaya nih. Ya kan? Senang kan dolanan kan akhirnya kan? Apapun kalau diserin begitu lah dolanan. Thank you.
pinter. Lihat, bisa nyuci juga ternyata anak papa ya. Setengah jam nyuci karena ngobok-ngobok kayak ini guys. Ya, lepotan. Ya, senyum dong. Iya.